Jadi jangan sok. Jangan sok mentang-mentang yang berkuasa Anda bela. Jangan. Anda mati demi Cornelis, kami mati demi Islam. Takbir! Allahu Akbar! SMA, polisi ketakutan. Rumah saya dekat Mapolda, Tarik Bugis. Itu polisi ke kantor pakai pakaian preman. Takut diswiping di jalanan. Sekitar seminggu baru normal. Itu menandakan kita bahwa saat rakyat sipil berbenturan dengan polisi, kita punya sejarah yang hebat. Mereka kalah. Lalu, waktu saya masih kecil di gudang peluru meledak. Artinya gudang peluru mereka bisa dibakar. Hitung jumlah peluru mereka. Hitung jumlah kita. Mampu gak satu peluru mereka menghabiskan kita? Kalau gak mampu jangan laga. Itu satu bekal kita. Dan bekal cerita buat mereka. Yang kedua, saat saya SMA, itu sering terjadi perang antara kavaleri dengan brimob. Bukan karena Islam. Hanya gengsi baris berbaris. Apalagi gara-gara Islam, bisa-bisa bapak yang coklat bertembak dengan yang hijau. Jadi jangan sok. Jangan sok mentang-mentang yang berkuasa Anda bela. Jangan. Anda mati demi Cornelis, kami mati demi Islam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebenarnya saya tadi malas sholat di Al-Mu'tahdin melihat yang coklat-coklat. Mereka sujud menyembah Allah, mereka tidak. Mereka tidak. Mereka tidak membela agama Allah. Satu, kita membela Islam. Kedua, kita punya sejarah yang hebat tentang pertikaian antara sipil dan aparat, dan pertikaian antara hijau dan coklat. Kita jangan takut. Kami masih menunggu para orang hijau yang membuka bajunya untuk berperang melawan coklat. Karena daya Cornelis sudah bacol. Tidak ada apa-apanya. Betul. Tidak ada apa-apanya. Saya daya masuk Muslim. Antara daya dan Muslim, saya pilih Muslim. Tidak akan daya menyelamatkan saya. Terakhir, saya ceritakan kepada kalian yang buta tentang sejarah. Sultan kami yang ketujuh, Sultan Hamid II, berpesan, jaga tiga tugu api. Melayu, Dayak, Cina, jaga tiga tugu api. Jangan berpecah. Sekali ada Cornelis, dua tugu api bersatu, Dayak dan Cina bersatu, melawan Islam. Kalau saya bisa bicara dengan Sultan Hamid, maafkan kami ya Sultan, kami tak mampu menjaga amanahmu. Tiga tunggu api harus bekerja demi Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiga itu saya bekalkan kepada kawan-kawan. Saya titipkan perjuangan ini apabila besok lusa saya ditembak. Ditembak paling satu jam sakit. Tapi insya Allah kita akan kekal dan berkumpul di surga. Allahu Akbar. Kalau hanya untuk melawan Cornelis, setuju tidak setuju, saya tidak mau menurunkan Cornelis. Dosa. Pemerintah yang sah kita lawan, dosa. Kecuali pemerintah itu menyerukan kepada kemaksiatan. Ini Cornelis sudah bukan lagi maksiat. Dia ketakutan dengan kita. Jadi dia mau coba FPI aja lawan kami, FPI. Mana bisa? FPI itu bukan front membela suku. FPI itu front membela Islam. Saat kalian gabu FPI, kalian gabu Islam. Sekian, terima kasih. Semoga kita masih tetap semangat. Biarkan musuh-musuh Allah akan bergetar hatinya. Dia tidak nyaman makan uangnya. Nyembah Allah, tapi dia hina karena Allah melalui penolakan ulama-ulama kita. Nabi adalah utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar!